Paus Fransiskus disebut akan terbang ke Indonesia menggunakan pesawat komersil. Sejauh saya tahu, beliau dan rombongan menggunakan pesawat komersil Alitalia, kata Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suhario, kepada Kompas.com, Senin, 2 September 2024. Meski terbang dengan pesawat komersil, namun pesawat itu disewa khusus untuk Paus dan rombongan. Paus Fransiskus juga disebut enggan menggunakan mobil mewah selama kunjungannya ke Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024. Ia pilih menggunakan mobil yang sehari-hari digunakan warga kebanyakan. Paus juga dikabarkan tak akan menginap di hotel selama kunjungannya ke Jakarta. Beliau memilih tinggal di Kedubes Vatikan di Indonesia. Yang di hotel rombongannya, ujar Uskup Suhario. Selama lawatannya ke tanah air, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma itu dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo, bertandang ke Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, serta memimpin misa di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Madya di hadapan lebih dari 80.000 umat Katolik dari berbagai penjuru. Kehadiran Paus kelahiran Argentina itu di Indonesia merupakan bagian dari kunjungan Apostolik Paus di Asia dan Pasifik. Kunjungan ini sebetulnya diagendakan pada 2020 lalu, namun tertunda karena pandemi COVID-19.